Oke, assalamualaikum Mas Bro. Langsung di video ini saya akan tes ini bor amplifier kita, pesanan bos kita yang dari kawasan Kalimantan Tengah Mas Bro ya. Ini untuk review lengkapnya silahkan dicek di video sebelum ini. Di video ini khusus tes, untuk ngetesnya nanti menggunakan ini Mas Bro, RDW LS2000 yang koilnya 6 in 2000 watt RMS nya. Nah itu, nanti sebelah kiri ini menghandle 2 kali 18 in RDW LS2000 menggunakan box planar. Untuk box yang CLA kemarin sudah terjual Mas Bro ya. Ini yang atas ini menggunakan 12 in kali 2 plus tweeter SPL audio, tweeternya SPL, speaker 12 innya SPL audio juga. Nah ini Mas Bro ya, panelnya panjangnya 1 meter, silahkan untuk reviewnya sudah saya review kemarin. Untuk boxnya planar 2x18 panjang 1 meter ke belakang. Lanjut tes pertama pakai DJ Mas Bro ya. Nanti pertama DJ, keduanya nanti pakai dangdut. Untuk volumenya ini sudah saya atur di angka 9 Mas Bro. Sedikit lagi ini full. Power rakitan 20 ampere, CT-nya 65, pesanan dari kawasan Kalimantan Tengah. Dari Kaltek Mas Bro ya, dari Pangkoh Kalimantan Tengah. Jadi monggo yang mau pesan-pesan silahkan itu WA-nya. Tes pertama pakai DJ, tes kedua nanti pakai dangdut. Kedua pakai lagu dangdut Mas Bro ya. Oke Mas Bro, mungkin itu tadi tes sekilas. Ini power amplifier rakitan pesan bos kita yang dari kawasan Kalimantan Tengah. Speknya 20 ampere, CT-nya 65. Dari atas menggunakan speaker RDW LS2000. Jadi monggo yang mau pesan-pesan seperti itu silahkan Mas Bro ya. Oke, Mas Bro, terima kasih, matur suwun.